Initiative can encourage infrastructure development, open new jobs, especially non-farm jobs, and eliminate poverty. Dalam sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Presiden Asosiasi Sepak Bola Asia Timur EAFF, Du Zhaochai, Indonesia disebutkan telah mendekati penuh keanggotaan dalam asosiasi tersebut. EAFF merupakan entitas regional sepak bola yang mencakup negara-negara di wilayah Asia Timur, dan bergabungnya Timnas Indonesia menjadi anggota akan menjadi pencapaian signifikan untuk perkembangan sepak bola di tanah air. Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Du Zhaochai, Timnas Indonesia hanya perlu memenuhi dua persyaratan terakhir untuk memastikan keanggotaannya di EAFF. Namun, rincian mengenai persyaratan tersebut belum diungkapkan secara rinci oleh Presiden EAFF, menambah ketertarikan dan antisipasi dari publik sepak bola Indonesia. Presiden Du Zhaochai menyatakan, "Kami sangat antusias menyambut Timnas Indonesia sebagai anggota potensial di EAFF. Mereka telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan sepak bola, dan kita yakin bahwa kehadiran mereka akan memperkaya persaingan di wilayah ini." Meskipun pernyataan ini memberikan harapan bagi penggemar sepak bola Indonesia, ketidakjelasan mengenai dua persyaratan terakhir tersebut telah menjadi fokus utama diskusi. Apakah itu terkait dengan aspek infrastruktur, kualitas kompetisi domestik, atau faktor lainnya masih menjadi misteri. Asosiasi Sepak Bola Indonesia PSSI belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Presiden EAFF. Namun, diduga bahwa PSSI dan pihak terkait sedang melakukan kajian mendalam terhadap persyaratan yang belum terpenuhi guna memastikan bahwa Timnas Indonesia dapat segera memenuhi kriteria yang dimaksud. Pada tahun-tahun sebelumnya, Timnas Indonesia telah mengalami peningkatan prestasi yang signifikan, baik di tingkat regional maupun internasional. Keikutsertaan dalam ajang-ajang sepak bola bergengsi seperti Piala Asia dan Piala AFF menjadi bukti akan kemajuan tersebut. Bergabungnya Indonesia dengan EAFF diharapkan dapat memberikan lebih banyak peluang untuk pertandingan tingkat tinggi dan perebutan gelar di tingkat regional. Dengan masa depan yang cerah di depan mata, penggemar sepak bola Indonesia menanti pengumuman resmi mengenai dua persyaratan terakhir yang perlu dipenuhi oleh Timnas Indonesia. Pemerhati sepak bola berharap bahwa pihak terkait dapat segera merinci persyaratan tersebut agar proses keanggotaan dapat segera diselesaikan, membuka babak baru bagi sepak bola Indonesia dalam kancah regional Asia Timur,